Oke, setelah kita ambil paksa dispensernya yang macet kemarin ya. Jadi di sini sekarang pen yang baru itu tidak bisa masuk karena di dalam sini luka ya. Luka akibat gesekan karena kita ambil. Nah, ini. Luka ini ya. Jadi ini yang baru tidak bisa masuk. Untuk memperbaikinya harus kita haluskan ya bagian dalamnya. Ini saya menggunakan bor sama amplas ya. Oke, kita amplas. Hati-hati ya untuk proses pengamplasan ini, dan sampai keblongan ya, karena fatal akibatnya kalau terlalu longgar nanti. Jadi ini kita pelan-pelan, sebentar-sebentar kita cek dulu ya. Oke, coba kita cek dulu. Kalau kelamaan takut keblongan ya, atau terlalu longgar nanti. Ini masih belum masuk, masih sesak ya. Jadi perlu kita amplas lagi. Dan terlalu lama ya amplasnya, takutnya nanti terlalu longgar pennya ya. Jadi harus kita cek. Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah masuk ya. Udah masuk, jadi udah sepan seperti ini, nggak usah terlalu longgar. Biar nggak ngelidik nanti ya. Oke, selanjutnya saya bersihkan dulu bagian dalamnya. Lalu coba kita kasih oli ya, lalu mesin sama di pennya juga ya. Nah, udah lancar ini ya, nggak terlalu seret dan nggak terlalu longgar juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.